aku pernah close, istilah dia close lah, dapat klien, satu klien RM100,000. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, hai guys, selamat datang dan selamat kembali ke channel aku. Sebelum korang teruskan tengok video ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang dah subscribe channel aku. Kepada mereka yang belum subscribe channel aku, dengan rendah hati aku nak minta tolong korang supaya tekan butang subscribe yang warna merah dekat bawah tu. Okey, terima kasih sebab dah subscribe. Jom layan intro dulu. Aku doakan korang yang sampai ke channel aku akan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Seperti video aku yang sebelum ini, channel aku akan banyak sharing berkaitan e-hailing, terutamanya Grab, tutorial aplikasi smartphone dan juga tips-tips mudah. Pada kali ini aku nak buat video mengenai kenapa aku jadi Grab driver full time part 2. So korang boleh tengok untuk edisi part 1 dekat akhir video ni. Untuk korang yang dah ikut channel aku, aku pernah cakap yang aku dah pernah kerja makan gaji selama 10 tahun, tersasul. So aku nak try pula untuk kerja sendiri. Kerja terakhir aku ialah kerja office yang 9 pagi masuk, 6 petang balik. So, kenapa Grab driver yang menjadi pilihan aku, bukannya freelance-freelance lain? Sebelum aku start kerja makan gaji yang 10 tahun tadi, aku dah pernah jadi ejen unit trust dan juga ejen insurans juga. Tapi maybe tak kena dengan jiwa aku kot. Korang yang tengok video aku yang buat unit trust dengan insurans, teruskan. Boleh ke hadapan sebenarnya. Ramai yang kaya dan berjaya buat unit trust dengan insurans juga, tapi maybe just tak kena dengan jiwa aku. Pengalaman aku dekat unit trust, aku pernah close, istilah dia close lah, dapat klien, satu klien RM100,000. Tapi itu kisah lama lah. Dan aku pernah juga bagi return, bukan akulah, aku dapat customer yang dia invest RM20,000. Dalam masa 3 bulan sahaja, dia dah untung 30%. So maksudnya dia dapat pulangan RM6,000. So dia terus keluar, so dia dapat total campur dia punya pokok RM26,000. Ha, so itu pengalaman aku dululah, pengalaman aku dulu. So Grab driver ni adalah kerja sendiri yang ada sistem. Bukan kerja freelance lain tak ada sistem. Macam unit trust pun diorang ada sistem diorang sendiri. Lepas tu insurans pun kalau misalnya kata kena dengan agensinya, diorang ada sistem diorang sendiri. Tapi yang macam insurans, aku masuk agensi yang tak berapa nak ada sistem lah. So maybe sebab tu yang tak menjadikan dia kena dengan jiwa aku lah. Maybe lah. So Grab driver ni dia ada aplikasi, dia ada HQ dan dia juga ada customer service. Kalau misalnya kata kita punya customer ada masalah, suruh dia call customer service, dia customer service settlekan. Kan senang. So kita tak ada deal terus sangat dengan customer-customer yang ada buat masalah ni. Ha, macam tu lah. So korang pernah dengar tak yang aplikasi Grab ni merupakan super apps? Ya, memang tak ada sistem yang sempurna, tapi Grab dia sentiasa buat inovasi pada sistemnya. Tu yang aku suka dan aku rasa agak secure bersama Grab. So Grab driver juga ada sokongan dari kerajaan. Korang pun tahu kan yang ada bantuan e-hailing sebanyak RM500 untuk tempoh yang disebabkan oleh COVID-19 ni lah, untuk masa perintah kawalan pergerakan. Dan yang aku suka juga, ada ramai yang kita boleh refer bila kita buat Grab ni. Dari YouTube pun dah boleh cari maklumat pasal Grab.
dari Alpha Driver yang korang daftar pun boleh juga. Macam aku, Alpha Driver aku tak ada sebab aku join, aku tengok laman website apa, aku dah tak ingat. So aku daftar daripada situ je. So dari grup Facebook pun ada, dari grup WhatsApp pun ada. Yang ni nak tak nak je korang nak cari ilmu, ilmu tu sebenarnya, tips ke trik ke, banyak orang boleh kongsi. So next video aku akan buat video sebab-sebab lain pula yang aku jadi Grab driver full time. Motif video ni bukan nak suruh korang buat full time macam aku, tapi just nak korang lebih open minded untuk buat kerja sebagai freelance ataupun kerja sendiri. Itu sajalah video aku kali ni. Jika korang rasa video aku bermanfaat, korang boleh like, share dan subscribe. Semoga bertemu di video akan datang. Bye. Assalamualaikum.